Pakatan Ketimbang dah masuk dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di video kali ini masih membahas tentang kata ketimbang yang viral di negara tetangga dan merupakan kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa. Perkataan yang begitu mudah ini menjadi viral karena diucapkan berulang-ulang oleh Perdana Menterinya. Namun banyak warga negara tetangga yang terasa awam dan tak mengerti dengan kata ini hingga ada yang mempersendagurakan kata ini. Karena buminya kata ini hingga Perdana Menterinya sendiri dijuluki Bapak Ketimbang. Dan beginilah komentar warganet sebelah. Sekitari tambah bahasa Arab pula. Apa yang salah dengan istilah bahasa ini? Ketimbang itu bahasa Indonesia, tapi memang nampak PMX ini berminat dengan bahasa Indonesia. Tak laratlah aku nak dengar berita-berita sana yang kata bahasa Indonesia lebih populer dari bahasa Malaysia. Dahlah, dah banyak dia orang mengejek bahasa kita. Kata bahasa kita ini tak laku di UNESCO. Kecilnya minda, belajarlah dan fahamilah nilai dan waktu untuk memperkaya bahasa. Bapak percakapan negara. Lebih ke arah Indonesia, semua nak nampak, wow. Cedok bahasa Jawa, hahaha. Beliau mau nampak hebat, mungkin jangan sampai bahasa Melayu memerlukan ditukar dengan bahasa jiran. Yang mengantuk pun boleh celik mata. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tiada istilah ketimbang, luncur dan lain-lain tuh. Indonesia soft power projection. Nak jajah selain kekuatan tentara, ekonomi, populasi, pati, guna budaya, bahasa hiburan, konten media sosial. Bayangkan budak kecil, sebut bebek tak guna perkataan itik. Itulah pasal agak kentara bahasa Melayu tak dimartabatkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena itu bahasa Melayu kurang digunakan di luar negara. Kalau ada pun campur tangan politik pula. Mengambil contoh kursi Melayu di negara sebelah timur. Saya juga tak berapa setuju PMX guna bahasa-bahasa yang jarang didengar dan digunakan dalam negara kita sendiri. Sampai ada satu perkataan yang tidak menarik, ada yang menggelarkan sekarang ini dengan gelaran Bapa Ketimbang. Hey, korang guna bahasa slang Gen Z boleh? Takkan guna bahasa klasik tak boleh? Okeylah, sebab pembangkang nak sangat cakap pasal benda ni, so I pun nak bagi my respon. To be honest, I tak suka nak lowering down my standard untuk entertain benda-benda mengarut yang pembangkang ni cakap. Tapi, sebab yang terpengaruh pun ramai, so I think it's my responsible untuk celikkan orang ramai. The word ketimbang ni, kalau korang nak tahu, dia berasal daripada bahasa Jawa yang bermaksud perbandingan antara dua perkara. Kalau korang perasan, semenjak dua menjak ni, PMX suka gila guna perkataan ketimbang ni and yang paling obvious waktu pembentangan belanjawan 2025 hari tu. Pada I, tak salah pun nak guna. For me, apa-apa usaha pun perlu bermula daripada pemimpin tu sendiri. Contoh macam nak perkenalkan bahasa Melayu klasik ni dekat generasi moden. So PMX sebagai pemula and kita ni lah sebagai penyebar. Habis siapa lagi yang nak martabatkan bahasa kita kan? Dan I faham lah mungkin laras bahasa PMX ni dia sukar untuk dicapai oleh pihak pembangkang. Yelah, PMX ni latar belakang sastra, kau ingat jika-jika ke? Lagipun, wording ketimbang yang digunakan oleh PMX tu I rasa bersesuaian je and kena je dengan situasi yang digunakan. Bukanlah jargon macam ada seorang MP tu kan? Secara keseluruhannya usaha beliau untuk gunakan perkataan seperti ketimbang ni merupakan sebahagian daripada strategi yang lebih besar untuk menyuburkan semangat kebanggaan terhadap bahasa Melayu dan meletakkannya pada kedudukan yang lebih tinggi di pentas nasional dan antarabangsa. Ada macam-macam benda sebenarnya yang boleh dipertikaikan, diperdebatkan, tapi diorang ni lebih memilih untuk persoalkan perkataan ketimbang. Ketimbang! Tiba-tiba perkataan ini popular sebab disebut beberapa kali oleh PMX. Ketimbang ini berasal dari perkataan Jawa, daripada bahasa Jawa, dan kemudian menjadi bahasa Indonesia dan sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Dewan Bahasa memang tidak ada perkataan ketimbang. Tetapi dalam kamus umum bahasa Indonesia ataupun KUBI, 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 kamus umum bahasa Indonesia, ketimbang bermakna sama dengan daripada. Daripada misalnya kita lebih baik memakai kereta tempatan ketimbang memakai kereta import. Itu jadi perkataan memang di dalam bahasa Indonesia perkataan ini sudah umum dipakai dan perkataan ini bagus. Ketimbang. Jadi
kita Indonesia dengan Malaysia adalah negara serumpun. Bahasa kita pun sama-sama berasal daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun berasal daripada bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Dengan banyak, tetapi bezanya bahasa Indonesia sekarang banyak mengambil perkataan-perkataan dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minangkabau dan sebagainya. Jadi seperti kita bahasa Malaysia juga, kita juga banyak meminjam, mengambil, menyerap perkataan-perkataan dari bahasa Inggeris, bahasa Jawa dan sebagainya. Jadi itulah sekadar pencerahan daripada saya. Ketimbang bermakna sama dengan daripada. Daripada. Kehidupan, contohnya lah, kehidupan kita hari ini lebih baik ketimbang kehidupan sebelum adanya COVID. Itu dua contoh saya bagilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Buat pembangkang ni, dia tak ada, tak ada satu yang dia boleh cari kelemahan. Maka sampai tak ada modal, dia spin perkataan ketimbang. Sebenarnya PMX ni memang orang yang layak untuk berkongsi perkataan-perkataan yang hebat dalam bahasa Melayu, sebab beliau belajar pengajian kesusastraan Melayu dari Universiti Melaya dalam dia punya first degree. Sebab itu daripada dulu, kalau dia buat pembentangan bajet dalam ucapan yang panjang, beliau akan memperkenalkan beberapa perkataan yang hanya orang yang educated lah yang tahu perkataan itu. Sepatutnya kita terimalah kan, kita terimalah. Tapi Perak Walau ni kan, dia tak tahu tau, dia tak, dia dihidup dalam penafian tau. PMS memang seorang yang hebat, memang hebat, dunia mengiktiraf dia. Jadi diorang yang sakit jiwa tau dengan PMS. Hari ini perkataan ketimbang dah masuk dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Maksud dia beza ataupun perbandingan lah. Aku bagi contoh dekat korang. Anwar Ibrahim lebih hebat memajukan ekonomi negara ketimbang dari Haji Hadi dan juga Muhyiddin Yassin. Contoh yang kedua, ketika mana Haji Hadi berada di Iran. Oh, Iran tu. Kan? Dalam keadaan dia sihat, tidak bertongkat. Ketimbang dia berada di parlimen, siap bertongkat, nak kena patah semua bagai. Contoh yang ketiga, kecerdasan buatan lebih tepat ketimbang kepandaian tiruan. Ya, terbaru kata ketimbang ini telah dimasukkan ke dalam kamus Dewan Bahasa Negara Tetangga. Namun disinilah yang membuktikan bahwa secara kuantitatif jumlah kosakata dari bahasa di negara tetangga memang masih kurang dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dan mereka pun lebih suka menggunakan bahasa Inggris ataupun mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris hingga merojakan bahasanya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.